Puasa adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu adalah perintah Allah sebagaimana yang tertuang di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Oleh karena itulah, bagaimana ibadah puasa ini kita lakukan tentunya dengan sebaik mungkin agar supaya ibadah puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Kam min shaimin laisa lahu min siyam illa ju'i wal 'athas, dalam satu hadis riwayat Ahmad. Berapa banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang berpuasa tapi hanya menahankan lapar dan haus saja. Apa yang menyebabkan sia-sianya ibadah puasa kita ini? Pertama adalah sebab karena niatnya yang tidak ikhlas, niatnya yang tidak lurus, niatnya karena bukan karena Allah. Tapi berniatlah melaksanakan ibadah puasa ini adalah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian di samping itu kita lakukan tentunya dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita mempersekutukan Allah. Dalam surat Zumar 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta, jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatun amaluk, niscaya akan sia-sialah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu adalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan berbuat jahat terhadap jiran tetangga kita, karena jiran tetangga kita adalah sesungguhnya saudara yang dekat dengan kita, karena dialah yang akan mengetahui apa yang terjadi terhadap kita. Maka oleh karena itu, sebagai tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah dia tentunya berbuat baik terhadap jiran tetangganya. Sedangkan yang keempat adalah tetap menghubungkan hubungan silaturahim. Andaikan putus hubungan silaturahim kita, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kita sebagaimana dalam hadis rahmat. Begitu pula tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim dalam satu hadis Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku, maka dari itu mari kita perbaiki segala sesuatu yang bisa membuat ibadah kita ini menjadi tidak sempurna, menjadi tidak baik. Kita berpuasa, niat kita ikhlas. Kita berpuasa, kita jauhkan dari segala satu perbuatan yang musyrik. Kita berpuasa, kita jaga hubungan baik dengan jiran tetangga kita. Kita berpuasa, kita tetap dapat menghubungkan hubungan silaturahim yang baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Julhaidir Fenungan Hasibuan. Betapa pentingnya niat itu dalam membentuk ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus mampu mengaktualisasikan apa yang sudah kita niatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita juga dapat menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu 'azhim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama itu, kata Allah. Di sini Allah seolah bertanya, tapi hakikatnya Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada beberapa orang yang digolongkan oleh Allah sebagai pendusta agama. Siapa mereka? Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam salat mereka. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sahabatku, saudaraku, coba kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat dan lingkungan kita.
Mungkin di antara mereka ada yang mengasuh anak-anak yatim yang dalam kondisi saat sekarang ini dalam keadaan sulit. Apakah kita sudah membuka mata terhadap mereka, mengulurkan tangan kepedulian hati kita kepada mereka? Karena ada tiga golongan orang yang dikatakan menyia-nyiakan anak yatim, bahkan bisa dikatakan memakan harta anak yatim. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang mengasuh anak yatim, tetapi mengambil manfaat dari anak yatim itu. Yang kedua, orang yang mengendalikan harta anak yatim, lalu dia kuasai, dia rampas secara zalim, dia makan. Yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki, kecukupan, tetapi ada di sekitarnya anak-anak yatim, tapi dia tidak peduli, tidak empati, tidak pernah memperhatikan anak yatim itu. Padahal di dalam hartanya ada bagian dari anak-anak yatim itu. Maka jangan sempat Allah jadikan kita sebagai orang yang engkar kepadanya sebagai pendusta agama. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Sahabatku, saudaraku, sekarang kita lihat akibat dari wabah coronavirus yang terjadi di belahan dunia, termasuk kita Indonesia. Banyak orang-orang yang miskin bertambah miskin, yang awalnya cukup juga menjadi miskin. Disinilah dibutuhkan kepedulian kita. Bagaimana kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai puasa itu yang dapat melahirkan orang-orang yang peduli kepada sesama. Yang ketiga, celakalah orang yang sholat, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Saudaraku dan sahabatku, sholat ini adalah merupakan pokok tiang di dalam agama. Jaga sholat kita. Bagaimana kita mampu melaksanakan sholat itu dengan baik, gerakannya, bacaannya, niat kita, tumakninah kita, kita jaga. Tetapi tidak hanya itu, sahabat-sahabatku. Tetapi bagaimana kita mampu mengambil nilai-nilai di dalam sholat itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, sahabatku, saudara-saudaraku, yang menjadi syarat sah sholat itu diantaranya bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat. Jangan kita berpikir bersih badan itu sekedar membersihkan diri dari najis dan hadas. Tetapi sesungguhnya kebersihan badan itu juga bagaimana kita menjaga darah yang mengalir di dalam tubuh kita, daging yang tumbuh di dalam diri kita ini bersumber dari makanan yang halalan thayyibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan darah dan daging yang tumbuh di dalam diri, di dalam tubuh kita, tidak masuk surga. Jadi kalau sudah Rasulullah katakan darah dan daging yang tumbuh di dalam tubuh kita tidak masuk surga, berarti dapat menghalangi nilai ibadah itu buat kita. Bersih badan, bersih pakaian, tidak hanya dari kotoran dan najis, tapi dari mana sumber uang membeli pakaian kita ini. Yang ketiga, bersih tempat. Bersih tempat tidak hanya dari kotoran dan najis, tapi dari uang mana kita belikan membangun rumah kita, sahabat-sahabat. Berpikirlah. Jadi bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya zahirnya, tapi bagaimana proses kita mengadakannya. Jadi sholat ini adalah pokok, sholat itu tiang. Dan sholat yang terbaik adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Dan sholat berjamaah tentu lebih baik daripada sholat sendiri. Namun dalam kondisi kita saat sekarang ini, ada di beberapa tempat di Indonesia, bahkan di belahan dunia, yang diutamakan sholat sendiri atau berjamaah di rumah ketimbang di masjid dan musholah demi kesehatan dan keselamatan bersama. Sahabat-sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian siapa lagi mereka pendusta agama? Adalah orang yang riya. Riya ada tiga itu, sahabat. Kalau saya selalu membahasakan yang tiga ini bersaudara kembar. Yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga adalah sum'ah. Apa perbedaan ketiganya? Orang yang riya adalah orang yang pamer dengan ibadah. Apapun amal yang dia lakukan, dia perlihatkan, dia tunjukkan.
Lalu yang kedua adalah ujub. Apa ujub? Adalah orang yang bangga dengan amalnya, yang selalu membanding-bandingkan kebaikannya dengan kebaikan orang, sehingga menimbulkan rasa rendah atau merendahkan amal orang lain. Yang ketiga adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi, orang yang beramal secara diam-diam, tapi dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Ini juga akan dapat merusak nilai ibadahnya, nilai amalnya. Maka beramallah lillahi ta'ala. Lalu ada yang bertanya, sahabat-sahabat, sekarang alhamdulillah ada beberapa donatur dan saudara-saudara kita yang memberikan beras kepada saya untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu saya lakukan itu. Kemudian ketika saya menyampaikan amanah itu, saya foto, saya upload di Facebook. Ada yang bertanya. Ada yang mengatakan, Ustaz, ada yang mengatakan, Pak, ada yang mengatakan, Bang, mengapa harus dipoto? Mengapa harus di-share di Facebook dan sebagainya? Sebenarnya apa yang saya lakukan, saya foto, saya share di Facebook, bukan karena saya riya. Tapi ada beberapa faktor. Yang pertama, sebagai pertanggungjawaban saya kepada yang memberikan amanah itu. Walaupun sesungguhnya mereka percaya, tetapi secara moral saya harus bertanggung jawab. Yang kedua, saya sengaja share di Facebook, saya tutupi wajah mereka yang menerima. Tujuan saya apa? Niat saya supaya sahabat-sahabat saya yang lain, saudara-saudara saya yang mampu, yang Allah berikan kepada mereka kecukupan rezeki, agar tergerak dan terpanggil hati mereka juga untuk ikut turut serta dalam berbagi. Jadi di sana ada nilai dakwahnya, tidak hanya dakwah melalui lisan, tetapi juga dakwah melalui perbuatan. Jadi sahabat-sahabatku, jadi kita harus bisa membedakan mana yang riya dan mana yang tujuannya untuk mengajak dakwah dan sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan adalah kesempatan dan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat. Keluarkanlah. Berikanlah kepada mereka yang berhak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan perumpamaan kepada kita bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, pelit, orang-orang yang tidak mau berbagi, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di antaranya Allah mengatakan, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau berbagi, itu orang yang bakhil. Itu nanti harta yang dia gunakan, harta yang dia dapatkan, harta yang dia tumpuk, harta yang ia peroleh itu, Allah jadikan sebagai pengikat lehernya, dan itulah nanti yang akan membenamkannya ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua Allah mengatakan, bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau berinfak, berzakat dan sebagainya, harta yang dia miliki Allah jadikan seperti gosokan, lalu dibakar dalam api neraka. Itulah yang digosokkan ke lambung, ke punggung dan ke wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kepada kita rezeki, berbagilah. Di dalam harta kita itu ada bagian orang yang meminta dan ada bagian orang yang tidak meminta. Yakinlah, setiap kebaikan kita akan Allah balas dengan kebaikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Sahabat-sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,